disebut sebagai tanda kiamat. NASA mengungkap penyebab Sungai Eufrat mengering dikaitkan dengan tanda kiamat dalam Islam. Sungai Eufrat adalah salah satu dari 4 sungai surga yang diprediksi akan mengering sebelum hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Eufrat mengering lalu menyingkapkan gunung emas. Orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang. Namun masing-masing dari mereka berkata, barangkali aku yang menjadi orang yang selamat itu." Hadis riwayat Muslim. Ternyata 1400 tahun kemudian, nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti. Kini Sungai Eufrat mengering. Penyebab pengeringan adalah proyek pengembangan di Turki yang menggunakan air Sungai Eufrat. Selain pengeringan Eufrat, masih ada banyak tanda kiamat lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Waktu terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu